Ini memang Indonesia ya. Ini luar biasa. Banyak potensi-potensi akhirnya tek muncul. Benar, gitu. Kayak kita melakukan kesalahan, ujung-ujungnya dia akan menjadi duta gitu ya. Terus kalau misalnya ini kayak gini-gini, tek muncul langsung cepet banget gitu ya. Tapi dari gimana? Banyak banget, Bi. Di TokTok itu banyak banget yang kayak dia yang ikut. Ya, maksudnya ada kumisnya ketebelan lah, ada Thailandnya. Tapi kalau Leni kita harus akuin bahwa Leni ini memang secara fisik mirip. Coba lihat nih perbandingannya ya. Coba kita lihat fakta visual. Mana, Nandra? Ini, Mel. Ini, Mel. Mirip, harus setuju kalau bahkan ekspresinya, gerakan bibirnya itu mirip sama banget. Lirikan-lirikan matanya tuh mirip. Kalau kumisnya lo tambahin kan? Ya, lo tambah-tambahin kan kumisnya kan? Len, siapa yang pertama kali bilang, kamu nih mirip banget nih sama Iis Dahlia nih? Ya, pada komentar di TikTok itu. Tapi kalau orang lingkungan sekitar kamu? Iya, ada juga gua yang... ini pertama kali kamu ketemu Teh Iis. Pertama kali. Relax, santan. Gue tadi gini, gue turun kan gak pakai turban. Mah, pakai turban. Oh, dia pakai turban. Wah, gue berdua disuruh. Jadi gue sekarang dimirip-miripin elu deh. Di Bali. Di Bali. Besok-besok kalau ada event, ada acara off air gitu. Undang Iis Dahlia. Kemahalan, udah Bunda Leni aja. Tapi kamu bikin TikTok itu kontennya. Kontennya Bunda Iis tuh gimana? Apa karena banyak yang bilang kamu mirip Bunda Iis atau karena kamu merasa mirip? Kalau pas bikin yang kemarin itu, aku kan lagi tiduran tuh lihat TikTok itu kan. Begitu video itu lewat, spontan aja bikin gitu loh. Spontan bikin aja begitu. Gak pas. Mungkin lo spontan, lo niat banget lo bikin komen sama Thailand. Ayo kak. Gimana spontan? Lo baca peluang. Gitu kan. Pakai kumis dulu, pakai talent. Mama, di mana? Sabar, Mama. Berarti dari kesalahan Mama pun Mama memberikan rezeki sama orang lain. Bella. Perhatiin deh. Ini kan hidup, minum kan. Kayak kesalahan Mama tapi pelampiasannya ke dingin gitu. Bi. Jadi sebenarnya bukan kesalahan Bunda Leni ya, Bu. Kesalahan siapa? Kesalahan sama siapa? Om Inul. Sabar ya. Tapi aku udah minta maaf loh, Bi. Iya, tapi kan dimaafin. Berarti kan oke, Mama udah bilang enggak apa-apa dibikin TikTok. Yaudah, ntar habis break bikin yuk. Padahal jangan cuma Iis Dahlia. Sebenarnya banyak yang minat Melanie Ricardo, iya. Gua kalau lagi ke terminal Kampung Rambutan, Melanie banyak banget gitu kan. Yaudah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya sama teman-teman kita di sini. Tapi dulu, tetap di sini dulu. Kita pipi.